Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil abiyal musalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ngapunten. Judulnya babut ta'awudi pada dua ayat iftitahi. Bab ta'awud sesudah doa iftitah. Jadi bab ta'awud sesudah doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna ta'awuda ba'da doa iftitahi sunnatun bil ittifaq. Anna ta'awuda, bahwasanya ta'awud itu ba'da doa iftitahi sesudah doa iftitah sunnatun, adalah sunnat bil ittifaq, dengan sepakat di semua ulama sepakat membaca ta'awud sesudah baca doa iftitah kemarin. Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini monggo. Kemudian disunatkan membaca ta'awud. Wa huwa, karena ta'awud itu adalah muqaddimatun lil qiraati. Ya. Adalah pendahuluan, muqaddimah itu atau permulaan lil qiraati dalam membaca Al-Qur'an. Di ta'awud itu adalah pendahuluan atau permulaan ya untuk membaca Al-Qur'an. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Surat An-Nahl 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, maka apabila kamu baca Al-Qur'an, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah, مِنَ الشَّيْطَانِ, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Ini ada perintah Allah, kalau kita membaca Al-Qur'an maka suruh memulai, mengawali dengan bacaan ta'awud. Hukumnya sunat. Di perintah ini hukumnya sunat. Maknahu inda jamahiril ulama'i, maknanya menurut sebagian jumhur ulama, idza aradtul qira'ata, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Maka hendaklah membaca ta'awud ya, fasta'id billah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal lafdzul muhtar fi ta'awudi, annal lafdzul muhtar, bahwasanya lafaz yang dipilih fi ta'awudi, di dalam ta'awud itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibacanya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari setan atau godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Wa ja'a, dan ada juga bacaan ta'awud itu yang lainnya,
A'udzu billahi syami'il 'alim minas syaitonir rajim. A'udzu billahi syami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ini biasa sebelum surat Baro'ah atau Taubah itu biasanya ada di pinggir itu ya bacaan A'udzu billahi syami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya. A'udzu billah, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah Sami' yang Maha mendengar, Alim Maha melihat minas syaitonir rajim, ya, dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Wala ba'sa bihi, dan tidak apa-apa. Jadi andaikan ta'awudnya kok pakai a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim wala ba'sa bihi. Tidak apa-apa. Walakin al-mas'ur al-muhtaro, akan tapi yang masyhur dan terpilih, yang dipilih, wa al-awwal, adalah yang pertama. Jadi umumnya, sehingga umumnya yang dipakai ta'awud itu adalah a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibn Majah wa Baihaqi wa Ghairiha, dan diriwayatkan kepada kami dari sunannya Abu Dawud, At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Baihaqi dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau mengucapkan, berkata sama ya, mengucapkan qoblal qiraati fi sholati, sebelum membaca di dalam sholat. Jadi Rasulullah sebelum membaca Al-Quran di dalam sholat, beliau membaca a'udzu billahi minas syaitonir rajim min nafhihi wa nafsihi wa hamzihi. Beliau mengucapkan a'udzu, aku berlindung billah kepada Allah, minas syaitoni, dari setan ar-rajimi yang terkutuk. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi diteruskan dengan min nafkhihi, dari kesombongannya, wa nafsihi, dan sihirnya, wa hamzihi, dan godaannya. Jadi ada tambahan fi nafhihi wa nafsihi wa hamzihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafhihi wa nafsihi wa hamzihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, beliau mengucapkan a'udzu billahi samiil 'alimi minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi. A'udzu billahi, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah Samii yang Maha mendengar, al-'alim Maha melihat, minas syaitonir rajim, minas syaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya, wa nafhihi, dari kesombongannya, wa nafsihi, dari sihirnya. Wa nafsihi, jadi pakai sa itu ya, wa nafsihi, di dalam surat Al-Falaq itu ya. Qulna Al-Falaq min syarri ma khalaq. Wa sing ditawakkop amin syarri nafasat, ya nafasat itu sihir-sihir. Ya. Wa nafsihi, dan sihirnya setan. Wajah fi tafsiri, dan terangkan dalam tafsirnya fil hadis, dalam hadis anna hamzihi adalah al-mautatu. Jadi anna hamzahu, ya anna hamzahu, bahwasanya kalau di, karena diawali dengan min, kalau yang ta'awudz tadi itu min hamzihi. Anna hamzahu, bahwasanya godaannya itu adalah al-mautatu,
mematikan. Orang kalau sudah tergoda kesetan sudah enggak bisa apa-apa. Ya, jadi ngikuti bujuk rayu setan, godaan setan. Jadi sudah seperti orang mati, sudah diapa-apakan oleh setan, nurut. Wahya al-junun, ya, dan adalah al-junun itu apa? Gila, ya, gila. Jadi orang yang tergoda setan itu bisa gila. Ya. Jadi, dia tidak ingat kebaikan, tidak ingat apa-apa, jadi dia gila. Ya. Wa nafkahu, yang dimaksud atau tafsir nafkahu adalah al-kibr, yaitu kesombongannya. Jadi al-kibr itu kesombongan. Wa nafsahu as-si'ru, dan untuk tafsirnya nafsahu itu adalah as-si'ru, si'ir, sihir, sihir, as-sihr atau sihir, ya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Ya, teruskan faslun, fasal i'lam. Ketahuilah anna ta'awudha, bahwasanya bacaan ta'awud itu mustahabun. Hukumnya adalah sunnah. Laisa biwajibin, bukan wajib. Dihukum baca ta'awud, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bisa ditambahi sebagaimana hadisnya min nafhihi wa nafsihi wa hamzihi, di min nafhihi wa hamzihi wa nafsihi wa hamzihi, min nafhihi wa nafsihi wa hamzihi. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Lau tarokahu, andaikan meninggalkannya, tidak membacanya, lam yaksam wala tabtul sholatahu, maka tidak berdosa, walam tabtul sholatuhu, dan wala tabtul sholatuhu, dan tidak batal sholatnya, wala tabtul sholatahu, dan tidak batal sholatnya, sawaun, sama saja, tarokahu amdan au sahwan, meninggalkannya, tidak membacanya itu disengaja maupun lupa. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Wa huwa mustahabun, dan bacaan ta'awud itu mustahabun adalah sunnah, fi jami sholawatil faraidi wa nawafil liha, dalam semua sholat fardu dan sholat nawafil atau sholat sunnah semuanya. Jadi setelah doa iftitah itu kita disunatkan membaca ta'awud baik ketika sholat fardu maupun sholat sunat. Wa yustahabbu fi sholat jenazati ala asokh, juga begitu disunatkan dalam sholat jenazah, ya, itu adalah lebih sah. Wa yustahabbu lil qari, dan disunatkan bagi orang yang baca Al-Quran, kharija sholat bi ijma'in aidan, di luar sholat dengan ijma' juga, dalam arti kesepakatan para ulama, bagi orang yang mau baca Al-Quran itu juga baik di dalam sholat maupun kharija sholat di luar sholat, itu disunatkan untuk membaca ta'awud. Faslun, fasal, wa'lam, maka ketahuilah anna ta'awudha, bahwasanya bacaan ta'awud itu mustahabun sunnah, fi raka'atil ula bil ittifaqi,
dalam rakaat pertama secara sepakat. Jadi sepakatan ulama pada rakaat pertama sholat itu disunatkan untuk membaca ta'awud. Fa'ilam ya ta'awud fil ula, maka jika tidak membaca ta'awud pada rakaat awal atau biwisaniyah, ya, maka diganti pada rakaat kedua. Fa'ilam yaf'al, ya, andaikan tidak melakukannya, tidak membaca pada rakaat kedua juga, fima ba'daha, maka dibaca pada berikutnya. Falau ta'awadha fil ula hal yustahafu bisaniya, maka andaikan di rakaat pertama itu sudah membaca ta'awud, apakah di rakaat kedua itu juga disunatkan? Fihi wajhani li ashabina, dalam masalah ini, ya, apakah kalau sudah baca ta'awud di rakaat pertama, rakaat kedua juga baca ta'awud, itu ada dua pendapat. Wajhani li ashabina, asahuma an yustahabbu lakinna fil ula aqid, ya. Kedua-duanya, jadi sah kedua-duanya, bahwasanya disunatkan, ya, disunatkan membaca ta'awud juga pada rakaat kedua. Akan tetapi lakinnahu, akan tetapi fil ula aqidun, di rakaat pertama itu aqid adalah sunat mu'akkad, ya. Jadi ini pendapat, ya, ada berpendapat di rakaat pertama sudah membaca ta'awud, rakaat kedua juga membaca ta'awud, ya, sah dua-duanya. Akan tetapi pada rakaat pertama itu hukumnya adalah sunat mu'akkad. Wa idza ta'awwudu fi sholati allati yusirru fiha fil qirati asra bit ta'awud. Wa idza ta'awwudu, jika membaca ta'awud di sholati, dalam sholat allati yusirru fiha, yang dalam sholat itu bacaan-bacaannya disirikan, dipelankan, ya, bil qiraati, maka asra bit ta'awud, ta'awudnya juga sir, ta'awudnya juga pelan. Fa in ta'awuda fil lati yujharu fiha bil qirati fa hal yujharu, maka jika ta'awud, ya, ta'awudu fil lati yujharu, pada sholat yang dijaharkan, dikeraskan, fiha, di dalam sholat itu, bil qiraati, dalam baca Al-Qur'annya, yang baca ta'awudnya ini, fahal yujhar, apakah ta'awudnya juga keras, ya. Jadi apakah cara membunyikannya kalau sholatnya itu bacaannya dikeraskan, ya, sholat maghrib, isya, subuh, apakah ta'awudnya dikeraskan? Fi khilaf, ya, dalam hal ini ada perbedaan. Min ashabina mangkola, ya, bagian dari sahabat kami ada yang berkata atau ada yang berpendapat, ya, yusirru, dipelankan, ya. Jadi ada yang berpendapat kalau sholat itu bacaannya dikeraskan, jadi sholat apa tadi, maghrib, isya, subuh, apakah ta'awudnya dikeraskan? Ada yang berpendapat di sini, sebagian berpendapat tidak, jadi yusirru, dipelankan. Wa qala al-jumhur, kan tapi jumhur berpendapat li Syafi'i, ya, bagi Imam Syafi'i, jadi pendapatnya Imam Syafi'i, fil mas'alah, di dalam masalah ini qaulani, ada dua qaul, ada dua pendapat. Ahaduma yastawil jahra wal israr, ya, salah satunya adalah sama
antara jahr dan israr, dalam arti antara dikeraskan maupun dipelankan. Wa huwa nasu fil ini dimuat dalam kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um. Wasani, pendapat yang kedua, qaul yang kedua, ya. Isanul jahra wa huwa nasu fil imla. Yang kedua disunatkan dibaca jahr juga ya, karena bacaannya jahr. Ini dimuat wa huwa nasu fil imla dalam kitabnya Al-Imla. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab karangan Al-Um dan Al-Imla. Kalau di dalam Al-Um membaca jahr dan sir atau membaca keras ya, apakah pelan, itu sama saja ya, tidak bermasalah. Tetapi dalam kitab Al-Imla Imam Syafi'i berpendapat di situ disunatkan dijahrkan, dikeraskan. Wa minhum, dan di antara mereka mangqala fi qaulani, ada berpendapat dua qaul, ahaduhuma yujharu, yang salah satu di antara adalah dikeraskan, itu sahahu, disahihkan, dibenarkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayani, Al-Isfirayani Imam Ashabin Al-Iraqi, jadi imam yang berada di Irak, itu berpendapat bahwa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awud ketika sholat bacaannya jahr atau dikeraskan, itu juga dikeraskan. Wasohbil mahamili wa wairihima, dan temannya atau sahabatnya ya, al-mahamili dan yang lain-lainnya, itu pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada sholat-sholat yang jahr itu juga jahr atau dibaca keras. Wa huwallazi kana yaf'alu Abu Hurairah, ya, ini adalah yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an huma yusirru, tetapi Ibnu Umar itu yusirru, jadi membacanya adalah dengan pelan. Wa wal asahu, dan ini adalah lebih sah, inda juhuri ashabina, menurut jumhur ya sahabat kami. Wa wal muhtar, dan inilah yang dipilih. Jadi yang dipilih itu adalah yang sir ya, yang dipilih jadi itu adalah dipelankan, sehingga kebanyakan para ulama berpendapat sekali lagi dalam keterangan ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, baik pada sholat yang bacaannya dikeraskan, itu a'udzubillahnya ta'awudnya adalah dengan sir atau dengan pelan. Jadi ta'awud itu dibaca setelah doa iftitah ya. Jadi setelah wa'ana minal muslimin, sebelum baca fatihah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Walaupun hukumnya sunat ya, karena sunnah itu ya, bila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa ya, ada gampangannya, lebih baik dikerjakan daripada tidak dikerjakan. Jadi ta'awud itu lebih baik dibaca daripada tidak membacanya. Membacanya secara pelan ya, secara pelan. Ya sementara gitu, mudah-mudahan manfaat. Bi barokatil Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.